pedesnya masih mantep ini. Ah, monggo. Bismillahirrahmanirrahim. Mantap.
Assalamualaikum teman-teman, kembali lagi di channelnya TKL Hongkong, Wong Blitar asli Jawa Timur. Nah teman-teman, di video kali ini saya bikin lauk simple sederhana, yaitu tempe penyet. Untuk sambelnya sendiri saya cuma menggunakan lombok sama terasi tok, tanpa ada bawang putih, bawang merah, dan tomat. Pastinya pedesnya lumayan. Jadi soalnya saya cicipi itu bah, pedesnya jangan mantep, langsung nendang. Dan ini ada lauk saya tadi siang ya, yang ini tempenya, tempe penyet. Sebagian nggak saya penyet ya, saya sisakan 3 biji. Yaudah, jangan lupa sebelum makan berdoa terlebih dahulu. Bismillahirrahmanirrahim. Allah memberikan nafimah rozak tanah wakina. Ini saya tambah kecap ya, untuk sedikit menetralisir pedesnya. Ini. Monggo makan teman-teman. Bismillahirrahmanirrahim. Ini pedesnya mesti mantap ini. Monggo. Bismillahirrahmanirrahim. Mantap. Rendang.
Mantep. Ya teman-teman, sebenarnya mau ki sirahku agak pusing ya. Saya berpikiran pingin nyambel sing lombok tok, jadi kan pedes ya kroso, jadi menghilangkan sedikit pusing di kepala. Nggak percaya sama jajal lo pas mumet, tapi bagi yang seneng pedes lah ya, cuman mau sing pedes, boleh mumete keselimur. Mantap. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Kulah teman-teman ya, saya mau nambah sedikit nasi ya, sama tempe saya juga masih ada. Ini pun matur suwun. Itulah tadi video simple saya, sederhana saya, lauk, membikin lauk maksudnya tempe penyet, dengan proses cara pemasakannya ya di awal video tadi gitu. Matur suwun, terima kasih. Jangan lupa nonton video-video saya berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.